Okay, so cik tak pasti apa yang berlaku tadi, tapi tiba-tiba video tu hilang. So harapnya yang tengok tadi tu masih lagi menonton. Okay, sekejap eh. Alright, okay, so okay, so basically cikgu minta maaf atas technical problem aku. Cikgu teruskan eh. Okay, so cikgu dah cover tentang respirasi aerobik dan juga respirasi anaerobik. Okay, sekarang cikgu nak masuk tentang struktur sistem respirasi manusia. Okay, struktur sistem respirasi manusia. Okay, so struktur sistem respirasi manusia adalah basically laluan pernafasan manusia. Okay, sekarang ni cikgu dah lukis siap-siap dah untuk awak tengok. So, ini adalah gambar rajah untuk sistem respirasi manusia. So, untuk struktur dia. Okay, first kali kita kena tahu yang atas ni apa, yang bawah ni apa. So, yang atas ni, kalau perasan dekat dengan hidung ni, ni adalah yang dinamakan sebagai... kita namakan dia sebagai rongga hidung ataupun nasal cavity. Nasal cavity, rongga hidung. Okey. Daripada rongga hidung, okey, yang bawahnya adalah rongga mulut. Okey, daripada rongga hidung dia akan lalu. Okay, dia akan lalu. Okey, dia akan lalu dekat laluan dia. Okey, laluan dia adalah okey. Okey, so laluan dia adalah okay, laluan udara tersebut adalah dia masuk ikut sini, sini, sini. Cikgu, yang ni apa? Yang ni adalah rongga mulut. Okay, so dia masuk sini. Dia akan jumpa satu struktur yang dinamakan sebagai larynx. Okay, larynx. Okay, larynx. Okay, so larynx tu dia ada dekat sini. Okay, so larynx tu dia ada dekat sini. Larynx. Okey, ni larynx ni. Okey, larynx ni dia akan kemudian salurkan udara tersebut masuk seterusnya dekat yang merah-merah-merah ni. Yang merah-merah ni apa? Yang merah-merah ni nama dia trachea. Okay, so yang ini adalah trachea. Kemudian daripada trachea, okey, kemudian daripada trachea dia akan jumpa final, bukan final lagi. Okay, dia nak pergi dekat paru-paru. So, sebelum dia sampai dekat paru-paru, dia akan melalui struktur-struktur yang lain. Iaitu lepas dia jumpa trachea. Okay, lepas dia lalu dekat trachea ni. Okay, laluan seterusnya adalah... okay, so sama ada dia akan pergi yang belah sini ataupun belah kanan ataupun belah kiri. Dua-dua ni struktur dia sama. Cuma cikgu nak gambarkan dia yang ni ribcage. So, dekat dalam ni ada dua ni yang warna biru yang cikgu lukis ni adalah paru-paru. Okay, so... dia akan jumpa yang ini dulu. Okay, yang ini dulu, penghubung ni. Okay, so, tak nampak pula kalau ni hitam kan. Okay, yang ini yang cikgu bulatkan ini. So, yang ini nama dia. Okay, yang ini. Okay, yang penghubung antara trachea dan juga saluran yang ini adalah nama dia. Okay, bronchus. Okay, daripada bronchus, dia akan pergi. Okay, dia akan pergi. Mana udara cikgu tadi tu? Okay, dia akan masuk. Dan dia akan pergi kepada okay, tempat yang seterusnya. Iaitu yang ini. Nama dia bronchiole. Okay, daripada bronchiole. Bronchiole ni, dia akan menghubungkan udara tersebut dengan okay, kantung udara. Kantung udara. Okay, cikgu lukis eh. Udara tu dia akan pergi dekat seluruh. Ha, dekat kawasan-kawasan ni semua ni. Laluan bronkio tadi dia. Laluan bronkio tu dia akan masuk. Dan dia akan pergi kepada tempat final destination dia dekat dalam paru-paru ni. Iaitu dinamakan sebagai kantung udara. Air sacs. Yang dinamakan sebagai alveoli. Tak ada buat dalam diva ke cikgu? Ada. Jangan risau. Okay, cikgu bagi ni dulu. Pasal nanti cikgu akan tulis. Okay? Alright. So, kepada. Okay, dia akan pergi kepada alveolus. Okay. So, nak diri bahasa, ya? Okay. So, basically, ini adalah nasal cavity.
Biasanya kalau dekat dalam kelas cikgu tu, cikgu akan buat dui bahasa semua ni. Tapi to make it very short kan. Yang ini okay, trachea. Yang ini bronchus. Yang ini bronchiole. Dan ini alveolus. Okay, so nampak tak laluan udara dia bermula daripada yang pertama ni, dia ikut rongga hidung. Kemudian dia akan lalu dekat larynx. Okay, dia akan pergi kepada trachea. Okay, trachea. Kemudian dia akan lalu dekat bronchus. Lepas tu baru dia pergi kepada bronchiole. Dan akhir sekali dia pergi ke alveolus. Okay, so cikgu, yang tepi ni apa yang tiba-tiba cikgu lukis ni? Okay, ini sebenarnya cikgu nak bagi tahu, ini adalah esophagus. So, laluan pernafasan dan juga laluan pencernaan. Okay, saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan kita ni, dekat awal-awal ni dia berkongsi. Dia berkongsi. Tapi yang memisahkan dia adalah epiglottis. Ada epiglottis kat area sini. So epiglottis tu dia berfungsi sebagai, kalau kita nak bernafas, dia akan tutup laluan pencernaan. Pencernaan iaitu esophagus ni. So udara akan terus masuk dekat dalam trachea. Lepas tu kalau kita makan, bolus tu dia akan nak pergi dekat ni kan, esophagus. So epiglottis tu dia akan tutup laluan udara. Dia akan tutup laluan udara ni. Okay, supaya makanan tu boleh masuk laluan esophagus dan pergi dekat sistem pencernaan. Macam tu. Okay, alright. So, this just extra knowledge. So sekarang ni cikgu nak cerita tentang adaptasi struktur alveolus. Okay, adaptasi struktur alveolus yang mana macam mana struktur alveolus tu dapat membantu untuk proses resapan oksigen masuk ke dalam kapilari darah tu secara efisien. Macam mana? Okay. So far ada soalan ke? Alright, okay. So, apa yang berlaku ialah, okay, sekarang ni kita nak bernafas. Okay, bila kita nak bernafas, of course kita perlukan oksigen yang banyak. So, struktur sistem respirasi kita ni memang akan menepati ciri-ciri supaya oksigen dapat disalurkan dengan banyak. Salah satunya adalah alveolus ni. Alveolus ni basically, okay, sebab cikgu tak sempat nak, cikgu tak tahu ya sempat ke tak, tapi cikgu kiss kat sebelah sana lah. Jadi yang tersedak makanan tu cikgu trachea terbuka. That's a very good question. So basically kan, kalau cikgu boleh share sikit, basically macam mana kita boleh tersedak adalah apabila epiglottis tu, okay, bila kita makan mungkin terlalu laju, ataupun bila kita minum air tu kan, kita minum air terus masuk banyak. So apa yang berlaku ialah epiglottis tu, instead of dia tutup saluran trachea kita dan sepatutnya salurkan dekat esophagus kan, tapi apa yang berlaku ialah bila makanan tu masuk secara cepat ataupun banyak, okay, apabila kita tersedak tu, epiglottis tu dia tutup pula laluan esophagus tu. Menyebabkan makanan tu dia masuk dekat laluan trachea dan tersangkut kat situ. Itulah yang menyebabkan kita tercekik ataupun tersedak. Okay? Faham? Alright? Okay. So, cikgu nak cerita tentang alveolus. Very short and simple. Alveolus ni, okay, sebab alveolus ni kan final destination. Okay, final destination untuk oksigen tu dimasukkan ke dalam salur darah. So awal aku dah tahu alveolus ni bentuk dia bulat-bulat macam anggur. Okay, bentuk dia bulat-bulat macam anggur. Kalau nampak cikgu lukis ni kan, dia sebenarnya macam ni. Begini. Okay, begini. Dia banyak. Okay, so bila dia banyak, okay, yang dekat luar ni pula adalah salur darah. Salur darah yang menutupi, okay, yang menutupi alveolus ni. Okay, so ini adalah alveolus. So apa yang berlaku ialah untuk kita mempercepatkan ataupun nak banyakkan lagi kadar resapan oksigen yang masuk ke dalam alveolus, okey, ada empat ciri utama.
Yang mana yang pertama, alveolus ni dia akan wujudkan luas permukaan yang besar. Luas permukaan yang besar ataupun large surface area. Yang mana bila luas permukaan besar, luas permukaan besar membolehkan lagi banyak oksigen diserap kan? Tapi macam mana dia boleh create satu luas, macam mana dia boleh create, dia boleh membina luas permukaan yang besar adalah dengan kewujudan alveolus yang banyak. Awak bayangkan kalau dalam satu baldi ada air banyak, awak letak satu sponge, okay, sponge. And then awak ambil lagi satu baldi yang kuantiti air sama, awak letak banyak-banyak sponge. Okay, mana satu yang air dia akan cepat berkurang? Mestilah yang banyak sponge kan? Sama juga macam ini. Okay, bila ada banyak alveolus, so bila banyak alveolus, apa yang berlaku ialah oksigen tu dia datang, dia masuk dalam alveolus ni. Okay, oksigen datang, dia masuk kat dalam ni. Kemudian oksigen ni akan di akan meresap masuk ke dalam ni, salur darah ni. So kalau banyak oksigen yang dapat masuk dekat dalam alveolus ni, maka banyaklah oksigen yang dapat diserap masuk ke dalam salur darah. Macam itu. Okay, itu yang pertama, luas permukaan yang besar. Okay, yang kedua, masih lagi untuk faktor yang sama iaitu luas permukaan besar. Kalau yang ini, bilangan alveolus yang banyak. Bilangan alveolus yang banyak. Kalau yang kedua ni adalah okay, jaringan kapilari. Jaringan kapilari. Okay, jaringan kapilari ni pun akan mewujudkan luas permukaan yang banyak. Jaringan kapilari darah. Okay, so bila jaringan kapilari banyak ni, dia ni menutup kawasan alveolus ni. So banyaklah oksigen tu, dia dapat meresap masuk ke dalam kapilari darah ni dengan cepat. Maksudnya kalau katakanlah oksigen ni ada dekat sini, okay, dekat sini pun ada juga kapilari darah. So boleh dia masuk kat situ. So dia enhance lagi, dia akan membesarkan lagi luas permukaan. Kalau dalam English, yang ini adalah dense network. Dense network of blood capillary. Of blood capillary. Yang ini adalah large surface area. Surface area. Okay. Sekarang kita dah cerita tentang luas permukaan kan? Okay, yang seterusnya kita kena tahu. Okay, yang seterusnya kita kena tahu adalah faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah tentang dinding alveolus tu. Okay, so untuk satu dinding alveolus ni, okay, okay, mana dia lukis ni? Kat sini nampak ke? Kat sini nampak, kat sini. Okay, cukup padam separuh lah badan orang ni. Okay, so okay, so untuk dinding alveolus, okay, untuk dinding alveolus ada dua ciri. Ada dua ciri yang membantu untuk meningkatkan, okay, meningkatkan efficiency of gases exchange. So yang pertama adalah sangat nipis. Yang mana sangat nipis tu adalah ketebalan dia hanya satu sel sahaja, ataupun kalau in English dia one cell thick. Okay. Yang kedua adalah dia lembap. Kawasan tu lembap. Kawasan dinding alveolus tu lembap. Okay, lembap. So bila dia lembap, apa yang berlaku ialah oksigen senang nak diserap. Senang nak diserap masuk. Dia larut kat dalam air dan kemudian dia akan senang nak dibawa ke dalam kapilari darah. Okay? Okay, faham? Lembap. Moist. Okay, kalau one cell thick ni bermaksud dia nipis. So lapisan tu nipis. One cell thick je. So kalau katakanlah kalau katakanlah ini awak punya alveolus kat dalam ni, okay, alveolus kat dalam ni, ini adalah one cell thick tu dan atas ni adalah kapilari darah. Okay, atas ni adalah kapilari darah. So nipis kan? So senanglah oksigen tu nak diffuse in. Dia senanglah nak meresap masuk.
kalau bayangkan dia ni tebal, contoh macam ni dia tebal kan, contoh macam ni lah dia tebal. Okay, so bila dia tebal, compact macam yang tadi one cell take tu, senang tak oksigen tu nak meresap, nak meresap masuk ke dalam kapilari darah. Memanglah dia boleh masuk, tapi dia kan tebal, so lama, lama masa yang nak diambil. Sekarang ni kita cerita tentang kita perlukan oksigen. Ingat tak tadi anaerobic dengan aerobic respiration? Bila kita tak cukup oksigen, apa yang berlaku? Itulah buat kita rasa penat, tu yang buat kita rasa macam cramp. So that's why kita perlukan banyak oksigen dengan dalam masa yang singkat. Supaya kita punya bekalan tenaga tu secara, akan dibekalkan secara continuous, berterusan. Okay? Alright. Alright, so basically itulah tentang respirasi. Okay, cikgu cerita yang basic sahaja. Cikgu cerita tentang struktur, cikgu cerita tentang graf tadi. Kenapa? Sebab cikgu refer kepada soalan. Contoh macam yang ini tentang alveolus ni. Soalan ni banyak sangat keluar dalam trial SPM, dalam SPM sebenar, even SPM last year pun keluar tentang yang ini. So that's why cikgu explain tentang adaptasi struktur alveolus ni dan macam mana dia meningkatkan efisiensi untuk gases exchange adalah melalui yang ini, large surface area, luas permukaan yang besar, yang mana bilangan alveolus yang banyak. Okey, yang kedua, macam mana dia meluaskan, dia mempunyai luas permukaan yang besar adalah dengan adanya jaringan kapilari darah yang banyak, dense network of blood capillary. Okay, habis untuk large surface area. Kemudian kita ada dinding pula, dinding alveolus. Okay, the alveolus itself. So, macam mana dengan dia punya alveolus ni? Apa dia punya adaptasi? Okay, yang pertama dia nipis, lapisannya nipis, membolehkan oksigen tu dapat diffuse into blood capillary dengan cepat. Yang kedua, dia lembap. Bila dia lembap, okay, oksigen tu dapat oksigen tu dapat larut dalam air dan kemudian dia dapat mudah-mudah nak masuk. Mudah nak masuk ke dalam kapilari darah dan akan keempat-empat ni dia akan melancarkan proses pertukaran gas dekat alveolus, bukan sahaja membantu proses pertukaran gas, dia akan mempercepatkan lagi proses pertukaran gas, menjadikan kita punya saluran pernafasan ataupun saluran sistem pertukaran gas, proses pertukaran gas tu akan menjadi lebih efisien. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Cikgu minta maaf kalau ada part yang tiba-tiba tadi ada masalah teknikal apa semua tu. So cikgu minta maaf sangat-sangat. Harapnya there is something yang awak dapat hari ini. And all the best. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Stay at home. Take care. Bye.